Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Haji Anan Esos selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Direksi Daerah Kota Tanjung Pinang dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk dapat melakukan pembayaran pajak dan direksi daerah demi kelangsungan pembangunan Kota Tanjung Pinang. Pajak daerah yang saudara bayar merupakan wujud nyata peran aktif dalam pembangunan Kota Tanjung Pinang. Letih Pak Tua memikul beban, rebah berlindung pohon cemara. Pajak daerah suatu kewajiban, capai tujuan rakyat sejahtera. Memakai hijab berenda-renda dipakai oleh puan dan nyonya. Agar terhindar sanksi dan denda, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak adalah salah satu sumber dari pendapatan asli daerah Kota Tanjung Pinang. Pajak bersumber untuk pembangunan Kota Tanjung Pinang. Penyampaian pajak secara jujur adalah pajak yang sangat-sangat diperlukan oleh Kota Tanjung Pinang. Maka sampaikanlah pajak secara jujur, karena pajak yang jujur akan mengakibatkan masyarakat yang makmur. Bayarlah pajak sesuai dengan potensi yang Anda terima. Pemirsa yang budiman, sebagai wajib pajak, wajib membuat laporan perpajakan daerah. Dan kami, BPRD, berkewenangan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah melalui laporan yang disampaikan. Untuk menghindari denda, wajib pajak, bayarlah pajak tepat waktu, selambat-lambatnya tanggal 15 pada bulan berikutnya. Sumber pembiayaan daerah Kota Tanjung Pinang, salah satunya dari pos pajak daerah. Orang bijak, taat pajak. Pajak daerah dan redistribusi daerah merupakan salah satu unsur penting untuk pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, dan pajak burung walet merupakan jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Tanjung Pinang agar segera mendaftarkan usaha-usaha kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Tanjung Pinang. Dengan mendaftarkan usaha Anda, berarti Anda turut serta untuk menunjang pembangunan Kota Tanjung Pinang. Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Tanjung Pinang siap melayani Anda. Hasil pembangunan yang kita nikmati berasal dari pajak daerah. Kepada seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, mari kita peduli pajak.